Dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah seorang gadis kecil. Dia bernama Ayunda. Ayunda sangat disayang ibunya. Ayunda suka sekali bercermin. Dia sangat mengagumi kecantikannya sendiri. Orang-orang pun juga sangat mengaguminya. Namun sayang, Ayunda pun tumbuh menjadi gadis yang pemalas. Setiap kali pergi ke pasar, Ayunda tidak pernah mau membawakan belanjaan ibunya. Jika keinginannya tidak dipenuhi, Ayunda pun suka sekali marah kepada ibunya. Ayunda juga tidak pernah mau membantu ibunya membersihkan rumahnya. Setiap hari yang dikerjakannya hanya bercermin dan berdandan saja. Cantiknya wajahku, tidak ada yang lebih cantik dari diriku. Ayunda pun tidak suka bermain bersama teman-temannya. Dia lebih suka bermain sendiri. Ayo Ayunda, kita bermain bersama di taman. Tidak, aku lebih suka bermain sendiri. Sang ibu pun merasa sangat khawatir dengan sikap Ayunda tersebut. Dia pun selalu berdoa. Ya Tuhan, sadarkanlah anakku dan jadikanlah dia anak yang baik. Suatu hari, saat Ayunda sedang pulang dari bermain, seorang pangeran yang tengah berburu pun melihatnya. Siapakah gadis itu? Mari kita ikuti. Pangeran itu pun mengikuti Ayunda secara diam-diam. Tidak, dia bukan ibuku. Dia lusuh dan kotor. Pangeran pun merasa sangat kecewa. Dia sangat tidak menyukai sikap Ayunda yang tidak menghargai orang tuanya. Ayo kita pergi. Aku tidak suka dengan anak yang tidak menghormati orang tuanya. Sang pangeran pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perburuannya. Ayunda pun merasa kesal dan marah. Ini semua gara-gara ibu. Ibu membuatmu malu. Tiba-tiba saja, tubuh Ayunda mulai ditumbuhi oleh lumut. Ayunda dan sang ibu pun terkejut. Lumut itu pun dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh Ayunda. Ada apa dengan kulitku, ibu? Akhirnya, Ayunda pun sadar akan sikap dan tingkah lakunya selama ini. Dia pun lalu bersimpuh di kaki ibunya dan meminta maaf. Maafkan Ayunda, Bu. Ayunda janji akan berubah menjadi anak yang baik. Sang ibu pun lalu mengambil segenggam lumut dari tubuh Ayunda, lalu direbusnya dan dipergunakan mandi oleh Ayunda. Setelah itu, mereka pun berdoa. Ajaib, seluruh lumut yang ada di tubuh Ayunda pun mengering dan mengelupas. Kini, Ayunda pun telah berubah menjadi gadis jelita yang baik hati, rajin, ramah, dan hormat kepada ibunya.